Good morning sobat keliling dunia. Kita kembali lagi ke Skotlandia nih sobat, bersama sobat Rizka, Victor dan William. Setelah episode lalu, kita diajak sobat Rizka mengunjungi berbagai tempat yang indah di Skotlandia loh. Seperti jembatan Harry Potter, dan mencari monster legenda di Loch Ness. Nessie, di mana kamu, Nessie? Kali ini kita akan dibawa Sobat Rizka berpetualang kemana lagi ya? Ayo Sobat Rizka, gaspol! Wah, Sobat Rizka mau mengajak kita mampir ke ujung Loch Ness agar dapat melihat Cherry Island dari dekat, Sobat. Tuh, lihat. Kalau di peta, kita sampai harus nge-zoom dulu supaya kita tahu letak Cherry Island ini. Cherry Island ini merupakan satu-satunya pulau di Loch Ness, Sobat. Dan merupakan krenok atau pulau buatan yang biasa dibangun di perairan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Oh ya, pulau Cherry ini dahulunya luas loh, Sobat. Tapi sekarang mengecil karena debit air di Loch Ness makin bertambah. Oh iya sobat, jadi di Loch Ness ini ada pulau kecil juga yang dinamakan Cherry Island atau Pulau Cherry. Dan itu dia, pulaunya kecil banget. Dan kita nggak bisa ke sana karena nggak ada akses untuk jalan ke sana nih sobat. Nah terus ini nih karena airnya pasang, jadi pulaunya tuh lama-lama mengecil. Dan kayaknya ini nanti kalau misalnya William gede, pulau itu akan hilang. Ya nggak William? Memang Skotlandia ini terkenal banget dengan alamnya yang indah ya sobat. Keren! Oh ya, sobat pernah nonton film Braveheart kan? Itu loh film tentang sosok pahlawan Skotlandia William Wallace yang diperankan oleh aktor terkenal Mel Gibson itu. Tahu dong? Nah, Sobat Rizka kali ini akan mengajak kita mengunjungi Monumen Nasional William Wallace yang berada di kota Stirling, tepatnya 48 km dari kota Glasgow. Sobat, sekarang Unicouple sudah ada di Monumen Wallace. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalian ke Monumen Wallace ini, kalian juga harus booking tiketnya itu via online aja. Selama pandemi, semua rata-rata tiket wisata itu harus melalui online gitu. Harus booking dulu, nggak bisa langsung datang. Nah, terus sekarang kita lagi nunggu bus yang untuk nganter kita ke atas sana. Jadi nggak usah capek-capek jalan, oke? Monumen setinggi 67 meter ini selesai dibangun pada tahun 1869 dengan mengadaptasi gaya Gothic Victoria. Berdiri di puncak Abbey Craig, membuat menara ini langsung menghadap ke kota Stirling. Yeay, kita sampai! Akhirnya, inilah dia Monumen Wallace di Stirling, Skotlandia. Nah, untuk tiketnya sendiri, kalau dewasa itu harganya sekitar 10,75 pound sterling. Dan untuk anak-anak, 6,75 pound sterling. Oke, yang udah gak sabaran dan penasaran, yuk kita masuk. Pak, show there. Oh, show yeah. There. That way. Yay. Wow. Look at the view. Wow. Bagus banget ya, sobat. Lihat deh, ini tuh benar-benar spektakuler pemandangannya di sini tuh. Oke, let's go, William. Monumen Wallace dibangun guna mengenang jasa William Wallace dalam perang kemerdekaan Skotlandia. Monumen ini terdiri dari 3 ruang utama yang hanya bisa diakses dengan 246 anak tangga. Level pertama dari monumen ini adalah The Hall of Arms, di mana kita bisa menonton animasi perjuangan William Wallace. Dan yang menariknya nih, di sini terdapat pedang asli William Wallace loh sobat. Nah sobat, kalian bisa bayangin dong ini pedang asli William Wallace dan ini saya. Sama tinggi, ya kan? Oh my God! Berarti William Wallace segede apa sih ini? Wah, iya juga ya. Pedangnya panjang banget. Nah, level kedua adalah The Hall of Heroes, sobat. Di sini tersimpan patung-patung tokoh termasyur di Skotlandia. Termasuk salah satunya patung Raja Skotlandia, King Robert the Bruce. Nah sobat, sekarang saya
saya sudah ada di level kedua dari Monumen Wallace ini. Dan sedikit kilas sejarah tentang William Wallace, itu adalah salah satu pahlawan nasional Skotlandia. Nah, beliau ini sangat amat berjasa untuk Skotlandia pada saat itu zamannya, karena berusaha merebut dan membuat merdeka Skotlandia dari penyerangan Inggris. Di level ketiga adalah The Royal Chamber, yang merupakan galeri yang mengungkapkan beberapa fakta di balik pertempuran Stirling Bridge yang legendaris itu, sobat. Lalu di bagian puncak dari monumen ini disebut The Crown. Kenapa dinamakan The Crown? Ini karena bentuknya yang menyerupai mahkota, sobat. Tuh, lihat kan? Dari sini sobat keliling dunia langsung dihadapkan dengan pemandangan kota Stirling yang spektakuler banget loh. Nah sobat, tadi itu ya William Wallace Monument. Monument Wallace. Ketuker-ketuker. Oh, this one, look. Just a lot easier. Ada replikanya. Replika Monument Wallace ini, mini William Wallace. Dan kalau ini, William ngambek. William ngambek kecapean. Kecapean ya William, kasian. Ikutin kita terus. Oke, kita lanjut. Tadi itu saya rasain ketika saya masuk ke pekarangan itu kan langsung makam-makam, dan makam-makam itu kan benar-benar makam-makam pahlawan yang tua banget gitu. Itu saya udah merasa beda, dan saya langsung kayak merhatiin William. Saya nggak mau William tuh sekejap gitu hilang dari mata saya gitu, ibaratnya. Jadinya saya benar-benar ngerasa tiba-tiba kayak ada yang nontonin saya banyak banget, tapi saya nggak bisa jelasin. Duh, jadi penasaran, lokasi apa sih yang membuat Sobat Rizka sampai ketakutan seperti itu? Tunggu minggu depan ya. Negara sedingin Islandia tuh ternyata punya kolam renang outdoor loh. Brrrr, apa nggak dingin tuh? Jaketnya, lihat. Jaketnya sampai jadi es, lihat tuh. Sobat harus lihat kehebohan berenang di Islandia. Setelah yang mau lewat ini, tetap di keliling dunia Trans 7.